Beberapa tahun terakhir ini kita sangat familiar dengan dua istilah fenomenal, yaitu cebong dan kampret. Dua istilah yang banyak membuat hati terluka, keluarga retak, persahabatan renggang, dan banyak hubungan lainnya terputus. Membuat kita terjebak untuk saling ejek dan menjatuhkan yang biasanya hanya berakhir dendam dan rasa ingin puas tak berkesudahan. Kawan, sesungguhnya kita sedang tertipu. Karena hakikat pemilu yang sebenarnya adalah menghasilkan sebaik-baiknya pemerintahan dan pro terhadap rakyat. Maka mari sudahi pertarungan itu karena kita bukan musuh. Musuh kita yang sebenarnya itu adalah ekonomi yang kian memburuk, pengangguran yang semakin banyak, harga-harga yang semakin mahal, keuangan negara yang sangat tergantung pada hutang dan hukum yang terkesan tebang pilih. Maka wahai cebong dan kampret, mari bersatu untuk menghadapi musuh kita yang sebenarnya itu. Demi kejayaan bangsa dan negara kita, Indonesia. Merdeka!